Ya, tanya jawab jaksa penuntut umum dengan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sempat diwarnai gelak tawa. Keduanya menyinggung apakah perlu motif dibuktikan untuk memutuskan perkara pidana. Motif itu merupakan bagian etik delik nggak, standar delik yang harus dibuktikan oleh penuntut umum gitu. Enggak, maksudnya iya. Bapak, saya terasa tiba-tiba Bapak ganteng sih, bicaranya bagus, jadi saya agak senang, merasa lucu saya Pak ya. Iya ya. Jadi boleh saya bicara sekarang? Boleh saya yang bicara? Silakan, Pak? Ahli silakan. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan diulang-ulang lagi Pak ya. Tadi saya sudah katakan, menyangkut motif itu apakah perlu dibuktikan atau tidak perlu dibuktikan, memang itu perdebatan di kalangan para ahli hukum. Ya. Cuma ada juga yang menganggap bahwa pada delik material, utamanya pada delik-delik material misalnya tindak pidana pembunuhan, itu sangat perlu dibuktikan motif. Karena kalau diketahui motif, justru itu unsur sengajanya langsung terbukti, dapat dibuktikan. Iya Pak ya. Nah,